Ria Ricis ikut Oki Setiana Dewi tinggalkan Indonesia. Buana dititipkan Teuku Ryan di Sorot. Dalam waktu dekat, YouTuber Ria Ricis akan meninggalkan Indonesia. Dia akan ikut bersama Oki Setiana Dewi dan kakaknya yang lain. Lantas bagaimana dengan Buana bakal dititipkan ke Teuku Ryan? Ria Ricis kini resmi menyandang status janda dan memiliki seorang anak. Pasca cerai, Ricis bertekad untuk memulai hidup baru dan melupakan sakit hatinya karena perceraian. Terkini Ricis bakal bertolak meninggalkan Indonesia. Namun bukan untuk merantau, Ricis bakal berangkat haji ke Tanah Suci selama sebulan penuh. Rencana itu diungkap oleh kakak Ria Ricis, Oki Setiana Dewi. Oki menyebut sudah mulai melakukan persiapan jelang keberangkatan mereka pada 12 Juli 2024 termasuk manasik haji. Insya Allah kalau Allah mudahkan rencananya, memang tahun ini insya Allah kami akan berangkat haji. Yang ikut itu, saya, Sidi, dan Ria Ricis. Kata Oki di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu 25 Mei dikutip dari Grid. Lebih lanjut, ujar Oki yang merupakan kali pertama Ricis dan Sidi melaksanakan ibadah haji. Sebagai kakak, Oki pun menyarankan adik-adiknya untuk mempersiapkan fisik dan kesehatan yang prima. Sementara Moana kemungkinan bakal dititipkan pada Teuku Ryan. Maklum, setelah bercerai, Ricis dan Ryan bergantian mengasuh Moana. Bahkan tiap weekend, Ryan mendapat jatah bersama Moana.